akhirnya sampai juga di lokasi Masjid Al Jabar Cikembar. Setelah menempuh perjalanan lumayan jauh, hampir setengah hari, tapi akhirnya sudah sampai dengan selamat. Untuk speaker selasarnya ini pakai horn, wide horn ya, ZS254. Ini ada 4 buah. Untuk samping tengah kiri kanannya saya akan pakai 2000. Kemudian powernya ada tambahan ZA2240. Untuk area depan saya pakai 2 buah ZS240 ya. Kalau yang kecil ZS640CW, ini ZS240CW. Kemudian ini untuk hornnya 50-50, 4 buah. Di area dalamnya, sebelah samping kanan ini pakai 3 buah kolom. Satu yang tengah itu 10 watt, kemudian yang kanan sama yang kiri itu masing-masing 20 watt. Yang sebelah sana juga sama. Yang sebelah sini juga sama, pakai 3 buah kolom, 20 watt, 20 watt, sama 10 watt. Nah, nanti di tengah yang sini ini akan saya pakai F2000 ya. Kanan sama kiri sama pakai F2000, kemudian yang tengah, sebelah kanan itu pakai ZS240CW, kemudian yang kiri juga sama pakai ZS240CW. Seperti apa posisinya nanti ya, lagi di pack ya, dibuka dulu tuh, di unboxing dulu ya sama tim. Empat buah corong ZH5050M. Di sini tidak ada selektor untuk mengatur dayanya ya. Tapi ini sudah 50 watt pure 100 volt high impedance 200 ohm. Jadi di dalamnya ini sudah ada trafo. Nah, yang ini powernya DA1250D. Ini digital ya. Seri D, seri digital. Ini saya pakai buat yang sonono. Buat yang ZS240CW ya. Jadi itu speakernya. Dan ini powernya pakai yang model ini ya. Seri DA1250D. Ini powernya 1250 watt ya. Kali 2. Nah, DA1250D ini outputnya low impedance, jadi powernya untuk speaker-speaker yang low impedance seperti Z5BHX ya, 240CW, banyak dari toa yang speakernya juga low impedance. Outputnya ada 2 buah. Ada 2 buah output, speaker 1, speaker 2, kemudian dilengkapi dengan kipas juga. Ini inputnya XLR ya, pakai jack Canon XLR. Untuk outputnya ini boleh pakai Spicon. Spicon XLR, channel 1, channel 2, output channel 1, output channel 2, kipas channel 1, kipas channel 2.
Nah, ini juga bisa di bridge ya, bisa modenya ini bisa di bridge, di paralel, kemudian stereo. Kalau stereo ya berarti ada dua output, kalau di bridge hanya satu output, jadi dua output ini digabung atau diparalelkan menjadi satu output. Jadi sudah include bracket, tidak include ininya ya, dynaport atau ramsetnya tidak termasuk. Jadi yang termasuk hanya bracketnya saja. Ini beratnya di 17 kilo ya teman-teman, jadi lumayan agak berat juga. Makanya nanti ketika pasang ramset ini harus benar-benar kuat, kokoh ya. Ini saya pakai yang 10 mili 8 buah ditambah skrup yang tengah ini. Boleh pakai skrup, boleh juga pakai ramset. Jadi kalau semuanya mau pakai ramset ini ada 10 buah ya. Sabaraha wani buka kantungan